Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya, Handika Hari Saputra. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton channel ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, rezekinya lancar, serta dalam lindungannya. Baiklah, di video kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana caranya mengunduh video atau status yang ada di Facebook melalui aplikasi. Aplikasi yang perlu diunduh yaitu ini, yang bagian ini, FB pengunduh. Tinggal cari saja di Play Store dengan cara mengetik FB pengunduh. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendownloadnya, silahkan download terlebih dahulu aplikasi ini agar memudahkan teman-teman dalam mendownload video. Klik saja buka. Nah, di sini kita buka saja langsung bagian URL. Kemudian kita buka aplikasi Facebook. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu yang namanya seperti video. Mungkin saya buka di Nah, di sini saya buka terlebih dahulu. Nah, misalkan video ini saya download dengan cara mengklik tanda titik tiga yang ada di sini. Teman klik, kemudian teman ambil tautannya dengan cara salin tautan. Setelah itu teman-teman kembalikan. Nah, buka lagi langsung di aplikasi tersebut, kemudian tempelkan atau copy paste. Nah, setelah itu teman-teman klik untuk mendownload. Di sini teman-teman bisa mengambilnya mengunduh HD maupun unduh SD. Jadi saya unduh saja bagian HD. Kemudian teman-teman klik yang bagian download, di sini akan terlihat untuk pendownloadannya, proses mendownloadnya. Ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan ukurannya cukup besar. Jadi kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, di sini karena sudah terdownload, kita coba klik buka terlebih dahulu. Kita cek. Nah, di sini sudah terdownload, teman-teman. Kita cek di penyimpanan. Nah, ternyata sudah tersimpan, teman-teman. Jadi hanya itu yang bisa saya tunjukkan dulu untuk sekarang ini. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, jangan lupa klik like and subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Berikan saran di kolom komentar agar saya bisa mengembangkan video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.